Assalamualaikum Sobat Riyad Nyelaknya. Bagaimana kabarnya Sobat? Baik-baik saja kan? Semoga demikian adanya ya. Kali ini kita tidak memasak, tapi kita akan berburu kue-kue ringan ya, apa makanan ringan. Jadi ini bagus untuk ide usaha Sobat. Jadi hari ini kita akan berbicara soal ide usaha. Ide usaha apa yang bisa kita liput atau kita informasikan hari ini? Ikutin terus Riyad Nyelaknya. Nih Sobat, nih macam-macam keripik ubi dan keripik pisang, keripik singkong. Nah, jadi ini macam-macam keripik ya. Ini keripik ubi Cilembu nih modelnya begini nih. Terus ini keripik singkong. Empat rasa. Jadi keripik singkongnya nih ada empat rasa nih. Dan ini produksi home industry di Benteng. Benteng itu masuk Sukabumi apa? Oh, Benteng Kabupaten Bogor ya. Nah ini Sobat. Nah kalau ini keripik pisang ini. Nah ini keripik tales. Ya, ini. Nih. Ubi ungu. Jadi ini home industry ya Sobat, home industry keripik. Ada keripik pisang, ada keripik ubi, ada keripik talas. Keripik pisang, keripik ubi, keripik talas. Keripik singkongnya ada beberapa rasa, Sobat. Ada singkong keju, ada singkong balado. Rasa jagung bakar. Rasa jagung bakar, balado, keju, jagung bakar. Dan rasa original ya, rasa original keju jagung bakar. Jadi kalau Sobat melintas ke daerah Cigombong atau main ke Pondok Pesantren Darul Ulum ya, itu bisa melewatin salah satu penjualnya ya dari home industry itu. Demikian ya informasi hari ini soal ide usaha keripik, dan jangan lupa terus dukung Riyad Nyelaknya dengan cara subscribe, like, share, dan komen, dan pencet juga lonceng notifikasinya biar mendapatkan update terbaru dari Riyad Nyelaknya. Oke Sobat, terima kasih. Syukron, atur nuhun, suksme, sekelangkong, sia-sia, dan kesun, arigatou gozaimasu, dan lain sebagainya. Oke.